Assalamualaikum, hai, aku Aman Wan. Okey, untuk video kali ni kita nak react kepada video eksklusif first look untuk animasi Mecha Mato daripada Monster. Okey, masa Boboiboy pertama kali ditayangkan, waktu tu aku masih lagi belajar dan masa tu sangat mind blown, okey, sebab dengan aksi dan juga animasi 3D sangat menepati kualiti luar negara. Dan sekarang ni kita ada Mecha Mato. So pendapat aku, Mecha Mato ni dia lagi step up lah daripada Boboiboy. Jadi siapa yang pernah tengok Boboiboy The Movie 2, okay, akan tahu Mecha Mato ini nama sebenarnya adalah Amato. Okay, dan Amato ini adalah ayah kepada Boboiboy. Jadi ini, Mecha Mato ini adalah merupakan animasi origin bagaimana Amato ini boleh dapat kuasa. Jom bersama dengan aku, Aman Wan, melihat Amato. Okay, dapat kan? Aman Wan, Amato. Aman satu, dia dua. Jom kita tengok sekarang. Monster. Wah, kualiti animasi dia sangat macam Boboiboy The Movie tau. Dia, wow. Tengok detail pokok-pokok situ. Api. Wah, macam buat bersih merah. Oh, aku suka sebab ekspresi dia sangat komik, okey? Lagi komikal daripada Boboiboy. Mecha Boy. Oh. Oh, dia villain. Wow. Botang ni ke? Okey. Kalau Ochobot dia macam sopan santun tau, tapi Mecha Bot ni dia ada attitude. So I like it. Wow, Mecha nice. Apa yang kau dah buat? Robotos sampah. Oh, gabung dengan tukang sampah. Wah, apa ni? Boleh mekanis? Apa sajalah, apa saja yang otak kecil kau tu boleh bayar. Maksudnya dia bergabung dengan something else. Penyapu. Boleh. Mekanis. Wah. Dengan basikal boleh? Pastilah boleh. Mekanis. Wah. Oh, wow, aku expect dia macam kamera dia just dia berkombine dengan diri sendiri je. Tapi dia boleh berkombine dengan benda lain-lain. Wow. Wow. Yeah. Wah. Hey, Samurai. Nama tak jumpa. Oh. Weh. Cuma. Kau jahat. Kau main. Kau baik sama aku. Oh. Yeah. So far, dia memang sangat step up daripada Boboiboy lah. Okay. Kualiti animasi dia sangat-sangat best. Dia punya design robot dia, Mecha Mato tu sendiri. Boboiboy ada action figure dia kan. Tapi aku dapat bayangkan kalau untuk Mecha Mato ni dia ada permainan robot-robot ni. Dan yang paling aku suka sebenarnya, aku expect Mecha Mato ni adalah macam dia Kamen Rider tau, which is Amato dan juga apa ni, Mecha Bot ni dia bergabung badan dan kemudian dia boleh bertukar macam tangan besar, kaki besar, ada tu keluar kepak. Aku ingat itu saja. Tapi aku tak sangka rupa-rupanya Mecha Bot ni dia boleh bergabung dengan apa-apa benda dan benda itu boleh jadi senjata. Sangat refreshing lah idea ni. So kalau Boboiboy, kita sangat teruja nak tahu apa kuasa-kuasa daun, api, air semua tu. Tapi kalau dengan Mecha Mato ni, kita akan teruja dengan apa benda yang dia boleh bergabung. Bercampur dengan baju, dia bercampur dengan pensel, bercampur dengan phone. Jadi dia akan jadi lagi macam-macam lah. Wah. So untuk first look dan juga first impression untuk Mecha Mato,
aku bagikan 5 bintang. All the best Monster. Aku tak sabar nak menunggu episod pertama untuk Mika Mato ini. Okey, kalau korang nak menonton secara eksklusif lagi, nak ulang lagi tengok, okey, jangan lupa pergi ke channel Monster. Okey, dan kalau korang ada buat review ke, ada buat lukisan ke dekat Instagram, dekat YouTube, jangan lupa hashtag #HiMikaMato. Okey, aku ada buat reaction untuk komik Boboiboy Galaxy musim kedua, jadi jangan lupa juga klik. So jumpa lagi akan datang. Okey, untuk reaction dan juga video yang berkaitan komik, buku dan juga animasi. Okay, bye. Amanuan Amato, Mika Mato, Mika Manuan. Cepat lapar. Mika Wan dah berbunyi. Mika Wan dah berbunyi, dia lapar. Okay, jom bye. Okay, jom kan.